Cara mengatasi lovebird yang sedang bertelur dan telurnya dipendam di dalam sarang. Mari kita lihat kondisi telur di dalam glodok. Telur terpendam. Telurnya dipendam. Biasanya terjadi karena adanya gangguan dari luar arena glodok, seperti manusia melihat glodok dan juga gangguan dari binatang lain. Seperti binatang cicak maupun biar kelihatan. Binatang kadal kecil, tuh. itu telur yang Tinggal saya terpendam. taruh di atas sarang. Tujuan dari induk Biar biar kelihatan. tidak ada gangguan. Telur terpendam itu memang aman dari gangguan Biasanya kalau makhluk dipendam lain. itu induk terasa terganggu, Misalnya makanya telurnya tikus disembunyikan. dan lain-lain. Tapi risikonya telur Untuk itu itu kita sulit bisa untuk dengan cara menetas. bisa ambil, kita titipkan atau kita biarkan lihat perkembangannya. Cara lain, maka Jika kita harus terlalu lama terpendam, menitipkannya maka kita harus ke ambil. induk Kalau lain sudah kita coba yang tidak mudah dipendam, stres, kita angkat ke atas, ternyata atau nggak kita bisa disembunyikan lagi, nggak ambil ditinggal lagi, yang ya terpendam kita untuk biarkan saja. taruh di Terus atasnya. kita hindari untuk Sekian, terima penglihatan yang kasih terlalu sering. informasi ini. Tetap Sekian, belajar. terima kasih.